bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungi titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Jakarta, 13 Desember 1957, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Negara Republik Indonesia. Jangan lagi punggungi lautmu, tataplah dia, rangkulah dia dengan hatimu, jadikan dia sahabatmu, sahabat yang akan memberi kehidupan untuk kamu, untuk cucumu, untuk cicitmu. Laut bukan menjadi pemecah, laut adalah pemersatu. Pemersatu jarak antara darat, pemersatu berbagai peradaban anak manusia. Laut harus menjadi samudra kesejahteraan. Laut harus menjadi samudra perdamaian. Rawat dan cintailah lautmu, samudramu. Laut adalah masa depan. Our ocean, our future, our ocean, our legacy. Sampai
TNI Usman Harun, kami mengucapkan selamat Hari Nusantara 2020. Indonesia maju. Jaya Sema. Jaya Sema. Kami mengucapkan